Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Junawan Andrea Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman low-low pemula yang baru saja punya mobil. Oke, langsung aja. Ketika Anda membeli mobil, jenis-jenis mobil keluaran terbaru ya, pasti ada yang namanya sistem fitur hiburan, fitur audio apalah itu. Oke, langsung saja. Cara mengkoneksikan Bluetooth pada mobil dan Bluetooth pada smartphone, kita koneksikan agar kita bisa bertukar informasi seperti music, kita bisa mendengarkan musik. Pertama-tama kita nyalakan fitur media, tekan yang lama ya. Setelah itu kita pilih di sini, kita pilih setup Bluetooth ya, gambar Bluetooth di sini, tekan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hidupkan handphone kita. Tahu passwordnya. Kita cari di pengaturan Bluetooth ya. Kita pilih Bluetooth di sini, kita hidupkan Bluetooth. Nah, setelah kita hidupkan Bluetooth, kita telusuri perangkat. Nah, ternyata sudah terhubung langsung otomatis ya. Jadi di sini nama Bluetooth mobil ini CarPT, teman-teman. Nah, di sini itu sudah terhubung ya. Putuskan sambungan, Anda akan diputus dari batal. Ini sudah terhubung seperti itu. Jadi cara menghubungkannya seperti itu. Kalau sudah terhubung, kita tinggal bisa bermain-main music, kita putar. Sudah, berarti ini, Mbak ya. Yes. Siap. Kalau sudah seperti itu, berarti kita tinggal memutar musik lagu kesayangan kita. Oke, lagu kesayangan saya seperti ini bisa didengarkan. Entah nanti ini kena copyright atau enggak, saya enggak urusan lah, lagi punya uang, enggak butuh uang, jadi kena copyright enggak masalah. Oke, cukup paham ya teman-teman ya. Oke, kalau cukup paham, teman-teman bisa bantu like, comment, and subscribe my video, my channel. Jangan lupa tonton video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.